Gunawan Dwi Cahyo akhirnya mengungkapkan sosok wanita yang kepergok jalan berdua dengannya di Kediri. Diakui Gunawan Dwi Cahyo, wanita yang kepergok jalan bersamanya adalah istri orang. Namun Gunawan Dwi Cahyo membantah tuduhan ia berselingkuh dengan wanita tersebut. Gunawan mengatakan belum lama mengenal wanita tersebut dan mereka bertemu secara kebetulan. Awal mula ketemu dia itu saya lagi makan, kata Gunawan dikutip dari YouTube Rumpi Trans TV. Dan dia emang suka olahraga, pas makan di situ dia sama teman-temannya minta foto, lanjutnya. Gunawan juga mengatakan sosok wanita yang tertangkap kamera sedang bersama dirinya di Kediri itu sudah menikah. Ada suaminya, tanya Feni Rose. Iya, ada suaminya, jawab Gunawan. Saat ramai foto wanita itu di media sosial, Gunawan sempat mendatangi rumahnya untuk meminta maaf kepada pihak keluarga. Pas masalah ini, saya juga bicara sama orang tuanya, sama bapaknya, ibunya, sama suaminya, saya ngomong sendiri, ucap Gunawan. Saya sebatas minta maaf karena saya memang gak ada hubungan apapun sama dia, ungkap perempuan ini, cuma di masalahku dia ikut keseret-seret, lanjutnya. Diakui Gunawan, sebelumnya memang wanita ini sempat mengajaknya bertemu, tapi Gunawan selalu memastikan untuk bertemu di keramaian. Karena itu, agar tak menimbulkan salah paham saat bertemu dengan keluarga wanita tersebut, Gunawan juga menceritakan hal-hal yang sebelumnya pernah diceritakan wanita itu kepadanya. Gunawan Dwi Cahyo diketahui memutuskan untuk menyudahi rumah tangganya dengan Oki yang telah dibangun sejak tahun 2012. Mantan pemain timnas U23 itu disebut sudah mengucapkan talak pada Oki sejak bulan Oktober 2023. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.